Samsung Galaxy Note 10 Lite adalah varian terjangkau dari line-up Note 10 yang sudah diluncurkan secara resmi di Indonesia sebulan yang lalu. Lantas, apakah smartphone ini menjadi next dari driver sebagai pengganti dari Xiaomi Redmi Note 5 punya saya? Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Fanexy B, dan ini adalah impresi pertama dari Samsung Galaxy Note 10 Lite. Diawali dengan desain dan body. Untuk desain, Samsung Galaxy Note 10 Lite ini memakai desain rounded rectangle dibandingkan desain full rectangle seperti yang ada di Note 10 dan Note 10 Plus. Sehingga memegang HP ini lebih nyaman dibandingkan kedua HP itu, meskipun memakai body full plastik, baik di samping maupun di belakang yang terlihat seperti ala-ala kaca atau Samsung disebut juga dengan glass stick. Buat layarnya, Samsung Galaxy Note 10 Lite memiliki layar seluas 6,7 inci dengan resolusi Full HD+, panel Super AMOLED, rasio layar 20:9, dan memiliki kelapatan layar 394 pixel per inci. Buat kualitas layarnya sih, gak usah dibicarakan lagi alias bagus banget. Ya, gak ada lawannya lah. Sama seperti Note 10, smartphone ini memiliki layar Infinity O display juga yang posisinya di pojok tengah atas. Ini sedikit lebih baik dibandingkan S10 yang posisi poninya di pojok kanan atas. Samsung Galaxy Note 10 Lite sudah menjalankan Android 10 dengan antamuka Samsung One UI versi 2 yang mudah sekali digunakan, terlihat simple, dan sangat intuitif dibandingkan UI lainnya. Fitur yang ditanamkan pada Note 10 Lite ini hampir setara dengan Note 10 ataupun Note 10 Plus, yaitu ada Always On Display, NFC, Super Fast Charging hingga 25W, One-Handed Operation, S Pen, dan tetap ada Headset Jack. Jadi, para pemain PUBG nggak perlu lagi menggunakan dongle yang mudah sekali hilang. Meskipun HP ini tidak memiliki sertifikat IP68 Water and Dust Resistant, gak ada wireless charging, dan tidak memiliki stereo speaker. Nah, bicara soal S Pen, kalau Anda keluarin dari smartphone-nya, maka muncullah error command di layar, kalau HP-nya dalam keadaan nyala ya. Termasuk ada live message yang ada efek animasinya kalau Anda menulis yang contohnya seperti ini. Dan kalau Anda keluarkan S Pen-nya kalau HP-nya dalam keadaan terkunci ya, maka muncullah screen off memo. Buat spesifikasinya, Samsung Galaxy Note 10 Lite memakai prosesor Exynos 9810 dengan GPU Mali G72MP18 yang sama persis seperti Note 9 yang sudah saya review, RAM 8GB, memori internal 128GB yang bisa diperluas dengan kartu microSD, kamera belakang ada 3, masing-masing beresolusi 12MP baik untuk lensa wide, ultra wide, maupun telefoto, kamera depan 32MP, baterai 4500mAh, dan tersedia S Pen dengan konektivitas Bluetooth. Buat hasil foto kamera belakang maupun depannya, kalian nilai sendiri aja deh. Tak saya nilai hasilnya kalau udah dapat unitnya di video review ya. Untuk video, Note 10 Lite bisa merekamnya dengan resolusi 4K, baik di kamera belakang maupun depan, dengan hasil yang kalian lihat sendiri aja deh. Overall, setelah memegang smartphone ini selama 30 menit, ya terbilang biasa saja sih dengan harga 8,2 juta rupiah kembali 1000. Yaitu desainnya terlihat mewah tapi kerasa murahan,
layar gede, performa cukup oke, fitur S Pen yang cukup-cukupan, dan tetap memiliki headset jack. Nah, pertanyaannya dari awal video tadi, apakah smartphone ini menjadi next daily driver sebagai pengganti dari Xiaomi Redmi Note 5 punya saya? Jawabannya sih, iya. Tapi belinya nggak sekarang sih, karena saya belum dapat duit banyak. Tal saya beli Note 10 Lite ini tahun depan alias tahun 2021. Setuju nggak teman-teman? Oke teman-teman, demikian video impresi pertama saya dari Samsung Galaxy Note 10 Lite. Klik like kalau anda suka dengan video ini, komentar di bawah, subscribe channel Ivan X Benny, plus nyalakan notifikasinya apabila belum, follow IG-nya saya di @ivan_xb16, dan mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, teman-teman.